السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم ونسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين رب اشرح لي صدري بما شرحت بصدور صالح من عبادك ويسر لي أمري Bima yasarta umur salihin min ibadik, Wahdi golbi, Bima hadaita gulub salihin min ibadik, Wasadid lisani, Kama, als, kama sadatta al sinatu salihin min ibadik, Amma ba'du, Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Guru-guru kita bersama, Al-Habib, Sayyid Al-Fadil Al-Habib Abdullah Ibnu Al-Habib Ali bin Salih Al-Abtas Matta'an Allah bituli hayatih Wa bi'ulumih Wa bi'akhlagih fidarain amin ya Rabbal Dan juga segenap pengurus Ikatan Majlis Ta'lim ta Ar-Ridwan atau ikrar yang insya Allah dengan usahanya mereka mendatangkan kita semua mengajak kita semua ke sini semoga dengan usaha mereka kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal dan juga para sepuh, para orang tua, para asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kita semua kepada mereka semua dan semoga hadirnya mereka semua di sini salah satu penyebab anugerah diampuni segala dosa kita semua amin ya rabbal alamin dan juga salam penghormatan yang besar kepada seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang semoga pada malam hari ini kita minta kepada Allah tidak keluar dari majlis al ikrar, ini kecuali segala dosa kita diampuni oleh Allah yang punya hajat Allah gabulkan yang punya kesulitan Allah kasih jalan keluar dan dihilangkan kesulitannya yang punya permintaan Allah wujudkan permintaannya yang belum punya jodoh insya Allah Allah kasih jodoh di dunia dan akhirat dengan orang yang saleh dan salehah dan yang yang sudah nikah insyaallah keluarganya sakinah wal mawaddah warahmah yang rezekinya belum lancar insyaallah pulang dari sini lancar berkah banyak berlimpah dengan cara sehatul afiyah amin ya rabbal alamin ahibba il kiram segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di majlis ta'lim Ta ikrar pada malam hari ini sama-sama kita semua mendengarkan biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah dibacakan bahkan pujian-pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibaca oleh akhi nafillah Sayyid Al-Fadil Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas yang mana beliau membaca daripada kitab karangan Al-Imam Abdul Rahman Al-Sheikh Abdul Rahman bin Ali Ad-Daiba'i yang insyaAllah sebab Maulidnya Rasulullah SAW dibaca pada malam hari ini Seluruh wilayah sekitar Majlis Ta'lim ta Ikatan Remaja Ar-Ridwan Allah berkahi semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Dikatakan oleh para orang-orang tua kita Maulid Ad-Daibai Kalau dibaca dari Bismillahirrahmanirrahim Terutama yang bicara adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, yang mana kalimat ini disampai, didengar oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, murid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, pengarang kitab Simtu Duror. Pengarang kitab Simtu Duror, nama beliau Al-Habib Al-Imam Al-Mahbub Ali bin Muhammad Al-Habshi, yang mana kemarin hauliyah atau peringatan haul yang ke-109 beliau bakda wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebelum beliau mengarang kitab simtu duror, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini setiap majlis malam Jumatnya selalu yang dibaca maulid ad di Sewun, di kota Sewun, di Habromut, Yaman Selatan. Setiap malam Jumat yang dibaca Daibai karena majlis atau kitab Daibai ini, Maulid Daibai ini yang udah lama jauh, bahkan ratusan tahun sebelum Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Kitab Simtu Duror itu dibaca di era atau di masa hidupnya Al Habib Ali Habsyi seminggu atau delapan hari kalau nggak salah sebelum meninggalnya beliau ada yang bilang menyatakan 40 hari sebelum beliau meninggal baru dibaca sekali atau dua kali semasa beliau semasa beliau hidup beliau ngarang ya selesai ngarang nggak langsung disebarin karena beliau punya majelis ad-daibai baca maulid ad-daibai setiap malam jumat di masjid beliau nah udah 40 hari sebelum beliau meninggal atau 8 hari sebelum beliau meninggal izin dari rasulullah s.a.w untuk dibacakan maulid simtud duror artinya apa? dahulu orang-orang tua kita ini membaca maulid daibai ini udah ratusan kali, udah ratusan tahun Alhamdulillah. Nah beliau nih Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi yang menyatakan Maulid Daybai atau Maulid Diba kalau dibaca dari Bismillahirrahmanirrahim baru awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Tuh. Belum ya Rabbi Salli Ala Muhammad dibaca baru Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu dah hadir dari awal maulid sampai akhir maulid doa baru Nabi jalan Sallu ala Muhammad Alhamdulillah Insya Allah tafaulan kita berharap sama Allah malam hari ini Nabi tadi hadir dari Bismillahirrahmanirrahim sampai doa di maulid tiba Amin Ya Rabbal Artinya apa kalau Nabi udah hadir, Nabi udah tahu ni malam kita hadir maulid ni malam kita ngebantu majlis maulid ni malam kita capek mikir untuk untuk majlis maulid ni malam kita ngerahkan semua usaha kita pemikiran kita kekuatan kita tenaga kita untuk majlis maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi kalau kita udah dilihat sama Nabi rapih dah semuanya udah rapi dan akur dah semuanya insya Allah karena Nabi udah hadir Nabi lihat Nabi tahu siapa itu yang gelarin tiker Siapa yang tadi habis digelar, diangkat lagi, digelar lagi, diangkat lagi, hujan, turun, kering, hujan lagi, kering lagi, terpal, gelar lagi. Nabi tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kalau satu kampung, satu wilayah ada masih ada majlis maulid. Kita terutama para tokoh jangan pernah ada sedikit enggak senang, apalagi sedikit iri, apalagi sedikit curigaan asal ada maulid terutama kita di kalangan kita ada tokoh-tokoh yang bukan ahli ilmu tapi Allah anugerahkan kepada kita dunia Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang banyak dengar ada majlis dikir dengar ada majlis maulid ya proposal datang dah ke gua dah jangan begitu betul lah betul mau denger, oh ikrar bikin maulid nih, ya bentar lagi ke gua nih mintanya ke gua nih jangan girang, oh ada maulid, ah berharap tuh ya Allah, mudah-mudahan panitia ikrar kemari mudah-mudahan panitia anuh kemari begitu berharap, tungguin sehari dua hari, wah kayaknya beneran nih bikin maulid, iya telepon panitianya, panitia nggak ada yang ke rumah biar ke rumah dah kalau nggak ada nomor teleponnya cari panitia ketuanya siapa nih rezeki lebih buat maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau buat maulidnya Rasulullah Insya Allah nggak bahan nggak bakalan hilang tuh rezeki betul nggak bakalannya hilang justru buat tanaman kita bahasa kerennya investasi kita tabungan kita nabungnya di sisinya Rasulullah nabungnya ini yang tanda tangan ibaratnya yang tanda tangan Nabi Nabi tahu nih kita yang ngasihnya 20 ribu kita yang ngasihnya 5 ribu nah ketahuan tuh tapi kalau yang ngasihnya 400 juta lain gak tuh ntar? lain gak kira-kira? ngasihnya 300 juta lain gak tuh? Alhamdulillah malam hari ini Majlis Ikatan Remaja Ar-Rituan mengajak kita Untuk memuji dan memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW Dan juga sedikit kita berbelasungkawa ya Bahkan harus penuh dengan bela sungkawa Baru-baru ini bahkan dua hari yang lalu Dan belakangan ini banyak ulama-ulama kita yang meninggal, ulama-ulama yang mereka selalu istiqomah, lurus, manteng di dalam membimbing para umat untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Yang baru saja meninggal di hari malam Jumat kemarin, Al-Habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, yang mana beliau salah satu benteng daripada ahlus sunnah wal jamaah insya Allah malam hari ini beliau bersama datuknya Rasulullah SAW kita kehilangan kehilangan ulama lebih musibah daripada kehilangan apapun lebih musibah ketimbang datang balak atau ujian dari Allah bahkan dikatakan man lam yahzan bi mauti alim fahuwa munafik barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya seorang yang alim maka dia adalah orang munafik na'udzubillah min dalik nah, oleh sebab itu kita yang alhamdulillah sampai malam hari ini kita diantara kita di sekitaran kita masih ada ulama, masih ada ustad, masih ada guru, masih ada guru-guru dari kalangan habaib. Kita bersyukur sama Allah, datengin majlisnya itu ustad, majlisnya itu kiai di kampung kita sendiri. Kita dengar ada alim, alhamdulillah antum gak jauh-jauh banget ke Aridwan 2, betul? antum gak jauh-jauh ke ponpes Al Habib Abdullah bin Alil Al Atos atau Habib Aksa Al Ali bin Soleil Atos gak jauh dari sini dari pangkalan dua ke benda ya yeah. nggak gak jauh ada taklim hari minggu pagi jam 11 Azan zuhur kelar ada yang malam minggu mulai jam 8 jam setengah 10 kelar jangan ditinggalin tuh Betul, jangan ditinggalin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi s.a.w Alaihi Wasallam pernah mensifatkan, nyeritain kepada kita ini ada satu kis, ada satu keadaan yang ahli sorga, manusia nanti ini udah pada dimasuk sorga. Yang mana mereka yang udah masuk sorga menyesalkan satu keadaan. Nabi ngomong begini nih, sabda Rasulullah SAW la yatahassaru ahlul jannati fil jannati illa ala sa'atin marrat alaihi wa lam yadhkurillah tidak akan menyesal tidak akan rugi tidak akan merasa rugi ahli surga nanti di surga kata Rasulullah kecuali berarti apa kecuali dia mereka akan merasa nyesal ahli sorga akan merasa nyesal ala saatin dia waktu di saat yang mereka tidak mengingat kepada Allah sallallahu Allah jalla jalalu di sorga ahli sorga nih bakal nyesel nanti orang udah di sorga udah di sorga nih nabi yang ngasih tahu la yatahassaru ahlul jannah fil jannah illa ala saatin marrat alaihi walam yadhkurillah Nanti ahli surga mereka nggak bakal nyesel apa-apa kecuali di satu saat yang mereka tidak mengingat kepada Allah, mereka tidak mengingat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah adanya majlis taklim, adanya ustad di kampung, adik guru-guru di kampung, mereka ada yang malam rebu, mereka ada yang malam minggu pengajian, duduk biar kita nanti nggak nyesel. Nabi udah ngasih kabar nih, Nanti lu pada nyesel yang di sorga, padanya nyesel yang di sorga. Ini nggak ngomongin yang di neraka kagak. Udah di sorga, udah ngelihat istana, udah ngeliat makanan yang lezat, minuman yang enak, udaranya enak, udah enak banget. <tipun> Tapi kata Nabi mereka bakal nyesel waktu di dunia ngelewatin waktu yang mereka nggak inget Allah. Nah, namanya majlis taklim pasti nginget Allah. Namanya majlis zikir pasti nginget Allah. Namanya majlis maulid pasti ada yang nyebut nama Allah. Jelas kira-kira. Tuh, jangan sampai kita nyesel. Duduk, ada majlis, kita mau apa sekarang? Mau majlis hadis, ada. Mau dengar sifatnya Nabi Muhammad, ada. Mau tahu syariatnya Rasulullah ada. Alhamdulillah guru mah kagak kekurangan zaman kita sekarang, betul betul. Guru kagak kekurangan. kita ini kagak kekurangan guru. Kita ini nggak kekurangan ulama. Kita ini nggak kekurangan kiai. Lain hal yang waktu mereka dahulu tahun 60-an tanya orang-orang sepuh, Ngeliat orang alim masuk kampung tuh udah kayak waduh apaan? di kampung kita ini ada orang alim nih kayaknya gimana gitu suatu yang mahal karena kagak ada dulu sulit betul lebih betul tahun 70-an ya jangankan ngeliat habaib niat kiyahi, sulit jarang pengen denger majelis pengen denger hadis pengen denger syariatnya bagaimana kita cara Rasulullah cebok gimana cara Rasulullah wudhu gimana cara etika yang benar bagaimana berumah tangga yang bagus bagaimana berakhlak yang bagus itu semua ada cuma di majlis taklim Alhamdulillah nah kita nggak kekurangan ini zaman kita nih 2020 nih bentar lagi 2000, nggak kekurangan guru pondok pesantren yang dekat ada majlis taklim ada guru sebelahan namanya kita bersebelahan Cuman yang kitanya sekarang nih Betul Giliran majelis taklim yang datang do, do, mi Doremi, Fasol Atau dua tiga Betul Gilongan Maulid Betul Maulid bagus Bagus banget Cuman yang setiap hari Yang setiap minggu mesti ada tuh Para guru duduk di musola Para guru duduk di majelis datengin tuh di situ tuh ada saatin ya kurilah di situ ada waktu lagi ingat Allah Sidin Abu Hurairah radhiyallahu taala ketika di Madinah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah beliau jalan ke pasar Ngeliat di masjid ada majlis yaitu yang lagi menerangkan majlis taklim yang menerangkan halal dan haram. Abi Hurairah ke pasar, teriak-teriak Abi Hurairah, hei muslimin, sesungguhnya Rasulullah lagi bagi-bagiin, lagi ada pembagian-pembagian peninggalan Nabi, ada pembagian peninggalan Rasulullah di masjid, ada pembagian harta peninggalan Rasulullah di masjid, yang di pasar dengar Abi Hurairah nih sahabat yang paling banyak meriwayatin hadisnya Rasulullah dikatakan sampai 5374 hadis yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW bangun yang di pasar dagangan ditinggalin yang lagi mau beli ditinggalin gak jadi beli yang baru bayar belum ada kembalian boleh tinggalin semuanya udah lari ke masjid begitu sampai masjid sepasar kosong sampai masjid kagak ada orang kagak ada pembagian apa-apa mereka pada protes, Hei Abu Hurairah, Kau bilang ada peninggalan Rasulullah, Kau bilang ada, pembagi, Pembagian peninggalan Rasulullah, Di masjid, maneh Kata Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah SAW, Meriwayatkan, Al-ulama warasatul anbiya, Para ulama adalah, Pewaris nabi, Nabi lagi ngewarisin tuh, Ilmu-ilmu dari ulama, duduk pada di masjid ngaji, tuh. karena itu peninggalan yang pasti. Ustadz di kampung kita di, di musolah kita, kiai di musolah di masjid lagi ngaji, ngajarin. itu peninggalan Nabi yang pasti. Kalau toko dibuka apa yang enggak itu, itu nggak pasti itu, itu rezeki yang belum pasti itu, itu belum pasti itu. Tapi kalau para ustadz di kampung, di gang MHT, lagi ngajar, yang datang cuma lima orang, ya Allah, itu padahal peninggalan Rasulullah tuh jelas-jelas. Rasulullah ninggalin tuh, Tapi kita nggak mau duduk, na'udzubillah. Insya Allah, mulai malam hari, siap ngaji apa enggak? Siap ngaji apa enggak? Lestariin dulu pengajian di kampung. Baru keluar lestariin benar. Inti ntar kalau para ulama inti meninggal di kampung kita kita nyesel mau ngomong apa? Kata Imam Haddad jangan sampai jadi madi madahatul kubur. Kata Imam Haddad jangan sampai jadi orang tukang muji-muji kuburan, mukang muji-muji ahli kubur. Asal ada nggak didatengin majelisnya, asal ada orangnya ustadznya nggak didatengin, giliran godok oh fulan begitu oh fulan begitu namanya maddahatul kubur kang muji ahli kubur doang bisaknya ngajinya oh na'udzubillah nah alhamdulillah malam hari ini kita duduk mendengar sifat-sifatnya Rasulullah SAW Adapun sifatnya Rasulullah SAW ini banyak banyak Ar-Nabi SAW ya yeah. Uh, sudah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai banyak sifat di dalam Al-Qur'an Nah, gunanya kita duduk di majlis maulid seperti ini Biar kita tahu sifatnya Nabi Biar kita gemar untuk bersalawat kepada Rasulullah Dan yang terakhir pulang dari sini Kita punya mantep, nancep, tekad Untuk ittiba kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena nabi ini udah disifatin berbagai kehebatan, berbagai kemuliaan, berbagai keagungan. Allah Subhanahu wa taala udah mensifatkan nabi laqad ja'akum rasulun min anfu, anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat memang udah populer. Semua orang udah sering ngomong, betul. Cuman kudu diingetin. Allah ini udah nyatakan, la kujakum ja rasulun min anfusikum. Kiroah sepuluh di dalam kiroah Al Qur'an ini ada sepuluh al mutabarah yang dianggap mawaroh al-ashroh syadzah yang di luar sepuluh kiroat namanya kiroah syadzah kiroah yang nggak boleh dibaca untuk Al-Quran tapi untuk khobar boleh untuk menginformasikan boleh tapi bacaan untuk baca Al-Quran hanya 10 kiroat paham nih? kayak wabuha ada wabduha ada wabduha itu tiga tuh itu baru tiga kiroat 10 banyak lagi nah 10 kiroat menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum 10 kiroah betul selain 10 kiroah ada nih kiroah yang syadah artinya apa kiroah yang syadah ini kiroah nggak boleh kita pakai untuk baca Al-Quran tapi untuk khobar, untuk ngasih tahu untuk menginformasikan boleh ada kiro ahsyadah menyatakan lakot ja'akum rasulun min anfasikum artinya apa itu beb? yang pertama lakot ja'akum rasulun min anfusikum benar-benar telah datang kepada kalian seorang utusan Allah dari golongan kalian itu anfusikum faknya domah tapi kiroah yang syaza menyatakan lakot jaakum rasulun min anfasikum Faknya, fathah. Artinya apa? Beda emang beb. Beda. Bedanya apa? Kalau anfusikum dari golongan kalian, kalau anfasikum dari yang paling terbaik, yang paling cakep, yang paling mulia diantara kalian. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad ini udah disifatin seperti itu Allah telah datang utusan kepada kalian yang benar-benar dari golongan kalian atau yang paling cakep yang paling terbaik semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki paling terbaik adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau enggak salah di Maulid Ad-Daibai dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalgan wa khulugo. Di Maulid Simtuduror la wa laqad tasaffa sallallahu, uh, sallallahu wasallam, wa kana khuluqan wa khalqa dibalik. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Khalgan itu rupa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam Ahsanan, Ahsanan Nasi, Kholgan. wah Wahulu kok Itu aja tuh kalau maulid dibak kita syarahin Kita jabarin Kita jelasin Empat hal oh, jangan kan. Tujuh kali rebo nggak kelar-kelar Tujuh kali Tujuh kali rebuk gak kelar-kelar Baru satu kalimat Belum lagi maulid dibak nih dari awal sampai akhir Satu aja deh tuh Holgan itu rupa Rasulullah dari ujung pala sampai ujung kaki Rasulullah udah paling cakepnya udah paling bagusnya wah go dan akhlaknya perangainya kalau kita mau sifatkan kita mau menjabarin khalgannya Rasulullah SAW tujuh kali rebok nggak kelar Sallu ala Muhammad kita mau ngomong apa soal Nabi Muhammad khalgannya Rasulullah SAW kita pengen apa kita pengen tahu nasabnya Rasulullah Pengen tahu nasab atau silsilahnya Rasulullah. Dari silsilah aja dah dulu dah. Dari nasab atau silsilah. Dikatakan nasabnya Rasulullah SAW tidak ada atas pro nasabnya Rasulullah tuh bapaknya, orang tuanya, kakeknya, apa lagi, buyutnya. Terus ke atas itu tidak ada dalam proses pernikahan yang tidak sah Salu ala Muhammad abahnya Rasulullah kakeknya kakek kakeknya kakek kakeknya kakek, kakeknya kakek kakeknya 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 nggak ada mereka itu dalam pernikahan yang haram nggak ada dijaga sama Allah dijaga benar-benar kenapa mereka-mereka ini kakek-kakeknya Rasulullah Allah udah pilah Allah udah pilih yang mana di sulbinya mereka ada nur ada benih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh nasabnya sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa pernah berkata kuntu ahsani nasaban kun ah, ana ahsa ana anfas Ana anfasin nasaban wa Rasulullah Nabi pernah ngomong aku adalah yang paling terbaik nasabku dan keturunanku sampai ke Nabi Allah Adam Alaihissalam kita baru mau ngomong nasab udah cakep banget udah penggak ada yang ngalahin udah baru ngomong nasab mau ngomong apa ser mau tahu apa pengen tahu wajahnya Rasulullah wajahnya Rasulullah saw diriwayatkan Al Imam Turmudi di dalam mu'jamnya Al Imam Turmudi meriwayatkan para sahabat, para banyak sahabat yang menerangkan karena sallallahu karena Rasulullah kana sallallahu alaihi wasallam ahsani wajh paling bagusnya muka faka anna ma syamsa taliah faka anna ma syamsa ah, faka anna syamsa tajri al wajhih Al-Imam Turmudi meriwayatkan di berbagai macam riwayatnya yang mana para sahabat banyak yang meriwayatkan dan menyatakan bahwa wajahnya Rasulullah wajah yang paling ganteng wajah yang paling cakep seakan-akan matahari berjalan di wajahnya Rasulullah Alaihi Wasallam. dan diriwayatkan ada seorang perempuan lagi namanya Rubaiyah Rubayyah binti Muawwid. Rubayyah binti Muawwid ini perempuan di kota Madinah. Perempuan di kota Madinah pernah ditanya sama anaknya, "Si Rasulullah sallallahu "Wahai ibu, ini Rubayyah binti Muawwid, ini sahabiyah, sahabat yang perempuan." Dikatakan pernah nah anak-anaknya nanya, Ibu, ibu dulu ngeliat Nabi Muhammad, iya. Tolong sifatin dong Nabi Muhammad kayak gimana? Sallu ala Muhammad. Sifilana Rasulullah. Sifatin kami gimana sih Rasulullah? Sallu ala Muhammad. Apa kata Rubaiyah binti Muawwid? Iza nadartu, Iza nadartu ila wajhi, idza nadartum ila ila Kalau kalian wahya bunayya, Ya wahai anak-anakku, jikalau kalian melihat wajahnya Rasulullah SAW, fakahan nama syam seakan-akan seperti matahari yang sedang terbit. Solu ala Muhammad. Matahari kalau lagi terbit bagus. Solu ala Muhammad. Itu baru wajah. Insya Allah malam hari ini kita Allah enggak haramkan kita melihat wajahnya Rasulullah. Allah enggak mengharamkan mata kita untuk melihat wajahnya Rasulullah. Amin ya Rabbal. Kita mau apa lagi? Mau tahu tangan Nabi Muhammad. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Yazid, Yazid bin Aswad. Yazid bin Aswad ini sahabat. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan nawalani Nah, walani Rasulullah SAW, syarifah. Rasulullah SAW pernah menyerahkan, pernah mengasih tangannya kepada aku. Apa kata saya, Zid bin Aswad. Nah, walani Rasulullah SAW, biadih syarifah. Walam alian. Dan dikatakan tidak ada yang paling lembut kecuali tangannya Rasulullah SAW aku merasakan begitu aku pegang tangannya Rasulullah aku nggak pernah merasakan apapun kecuali yang paling lembut adalah tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Anas bin Malik Sayyidina Anas bin Malik ini khadimnya Rasulullah ngabdi sama Rasulullah dari umur 9 tahun dari 9 tahun bukan dari udah lulus kuliah enggak dari lulus SMA dari umur 9 tahun ngabdi sama Rasulullah sampai Rasulullah meninggal Sayyidina Anas bin Malik ngomong apa? Mama sastu hariron wala di bajan. Mama sastu aku sama sekali dikatakan oleh ulama-ulama kiai kiai ustad ulama nahu mengatakan, kalau nakiroh ketemu sama nafi. Kalau kalimat nakiroh, ya yang umum kalimat umum. Mama sastu hariron wala di bajan. Harir itu hariron pakai tanwin. Kalau pakai tanwin namanya nakiroh kalau pakai alif walam namanya ma'rifah nah si Din anas bin malik ngomong aku tidak pernah memegang sehebat apapun kain sutra tidak pernah aku melihat aku tidak pernah aku menyentuh kain sutra sebagus apa semahal apa alien paling lembut dari tangannya Rasulullah SAW. Mama sama sekali aku nggak pernah megang sutra mau model bahan baju bahan apapun yang lebih lembut dari tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallu ala Muhammad Insya Allah Allah nggak haramkan tangan kita menyentuh tangannya Rasulullah pengen kita nanti di akhirat sebah Nabi Muhammad betul salim sama Nabi Muhammad ya Allah pengen nggak pengen Nanti umur yang pasti kekal tuh entik, nggak di sini. Pasti kekal kita di sana. Kalau kita jauh dengan Nabi Muhammad, kita mau ke mana? Pengen kita duduk dengan adik Nabi Muhammad, ada orang-orang tua kita, ada kakek-kakek kita lagi duduk bersama Rasulullah. Jangan kita jauh dari ajaran mereka. Kalau di sini kita udah jauh di sana, kita mau ke mana? Kita punya tanah di zona punya kaplingan kagak betul, tapi betul. Belum tentu kita punya kaplingan. Kalau ulama-ulama kita udah punya kapling bersama baginda Rasulullah. Biar kita datang sebahmi Nabi Muhammad. Ya Allah, Sallu ala Muhammad. Kita pengen tahu apa lagi tentang Rasulullah Sallallahu. Rasulullah Sallallahu ini dari ujung pala sampai ujung kaki. Dikatakan matanya, mau mata, mata, mata matanya Rasulullah SAW diriwayatkan oleh para sahabat dinyatakan Rasulullah SAW kalau melihat di malam hari seperti melihat di siang hari tengah hari bolong Sallallahu Muhammad Rasulullah kalau di malam hari yang gelap gulita Rasulullah matanya melihatnya seperti orang kalau di siang hari melihat nggak ada yang ketutup sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam ada lagi sahabat lagi yang mensifatkan wajahnya Rasulullah SAW. Dikatakan Kaab bin Samurah. Kaab bin Samurah ini sahabat yang mulia dari Rasulullah SAW. Apa kata Kaab bin Samurah? Karena kanat Lailatul Mughirah di suatu malam yang di situ lagi terang benderang bulan purnama lagi cakep banget nggak ada awan yang nutupin bulan purnama bersih tu bulan cakep tu bulan terang bersih nazartu fala nazartu ilal qamar aku melihat ke bulan purnama tersebut wa nazartu ila wajhi rasulillah kemudian aku melihat wajahnya rasulullah di malam hari itu Falahuwa huwa indi afdal minal kamar. Demi Allah, sungguh wajahnya Rasulullah lebih cakep daripada bulan purnama. Sallu ala Muhammad. Oh, Sallu ala Muhammad. Mau apa lagi kita tahu? Semuanya Nabi Muhammad udah paling cakep. Sallu ala Muhammad. Keringat, keringat. Keringat nih, keringat. Keringat nih Rasulullah Terusin kan nih? Satu menit lagi sih, kayaknya. Jangan. Di setengah sebelas keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keringat yang men membawa dan mengeluarkan aroma semerbak seperti dan afdol mina misik, lebih cakep dari misik. Sallu ala Muhammad. Diriwayatkan di Madinah ada seorang perempuan. Perempuan ini dia baru dapat jodoh. Anak muda perempuan lagi dilamar, mau ditikahin, tapi dia dari ekonomi yang lemah. Gak punya orang miskin nih perempuan, gak ada skincare, gak bisa perawatan, badannya buat wangi wangi lagi dilamar, habis dilamar kebingungan, habis dilamar kebingungan. Kenapa? ini perempuan nggak punya duit, nggak punya uang, dan keluarga keluarga miskin. Dia nggak punya alat, nggak punya apapun benda buat ngewangiin dirinya. Nggak ada bedak Mars. Apa itu bedak Mars? saudara? Yeah, iya, yang buat mak-mak dulu tuh. Nggak ada Rexona. Nggak ada apa itu bedak-bedakan yang bikin wangi. Nggak ada. Ini perempuan bingung. Sehari, dua hari, habis lamaran nih dia bingung, dia sedih, dia murung sehingga ayahnya bertanya kepada anaknya ya Naya, wahai anak perempuanku kenapa engkau dia ngomong ya abah bentar lagi pernikahan saya saya mau nikah dengan lelaki anu tapi saya nggak punya buat nguangiin badan saya ntar buat nikah gimana kita nggak punya uang ayahnya bingung Ayahnya nggak bisa jawab. Ayahnya nggak bisa ngomong. Akhirnya kata ayah, sebentar wahai anak perempuanku. Aku akan ngadu kepada Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Aduh ini orang tua Datang ketemu orang ke rumah Rasulullah Aduh gak punya parfum Saluh ala Muhammad Anaknya mau nikah gak punya parfum Ngadu amin Nabi Ya Rasulullah Sebentar lagi anakku mau nikah yang perempuan Aku keluarga miskin Aku gak mampu beli parfum ya Rasulullah Aku gak punya Gak bisa membelikan anakku minyak wangi Dan anakku sedang sedih ya Rasulullah Dia gak punya minyak wangi buat nanti nikahan Sallu ala Muhammad Apa kata Rasulullah Senyum Rasulullah Ta'al Kesini sini Ya yeah. Rasulullah saat itu lagi datang emang panas yang terik lagi panas-panasnya di kota Madinah kata Rasulullah ambil tempat terserah tempat ke apa aja bawa kemari dibawa dikatakan satu tempat disuruh tadahin tuh keringet nih Rasulullah SAW keringet dari mana aja dari wajah dari muka dari leher dari tangan dari semuanya dibuka bajunya Rasulullah di badannya diambilin tuh keringet ditutup kata Rasulullah bawa nih pulang bikin jadi parfum bikin jadi minyak wanginya putrimu Sallallahu Alaihi Muhammad dikatakan ketika dibuka sampai rumah itu parfum itu keringatnya Rasulullah itu keringat yang keluar dari tubuhnya Rasulullah seperti parfum yang tidak pernah ada yang lebih wangi dari itu parfum di muka bumi ini seluruh Allah Muhammad sehingga ini perempuan waktu-waktu nikahnya begitu menyolekin dikit-dikit diambilin keringatnya Rasulullah semerbak hampir seluruh Madinah Men -men mencium bau aroma keringat ya Rasulullah yang ada di tubuhnya itu perempuan ala Muhammad. bahkan dikatakan ini perumahnya ini perempuan rumahnya perempuan sampai dikatakan di dalam kitab sirah baitul mutayyabin rumah yang paling wangi di kota Madinah ala Muhammad. rumahnya rumahnya nyimpen tuh tempat keringat Kalau orang liwat kecium bau paling wangi sekota Madinah. Sallu ala Muhammad. Keringat. Keringat. Betul, betul. Coba keringat kita dikumpulin. Busut. <tih> Apalagi enggak mandi tiga hari coba dah. Ya Allah. Sallu ala Muhammad. Dikatakan lagi, pengen apa tahu apa lagi? banyak ya yeah. apa tadi khalgan masih khalgan dulu dah belum khulugo ntar khulugo insya Allah di waktu dan tempat yang sama ya yeah. khalgannya Rasulullah SAW apa kekuatannya dikatakan Al Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki di dalam Insanul Kamil kitabnya Insanul Kamil menceritakan kekuatannya Rasulullah SAW ini kita tadi saya lihat dari awal markir sampai sekarang banyak jawara nih Betul lebih betul Betul lebih betul jawara banyak apa enggak Kita doakan semoga jawara kekuatannya sehat afiat Bisa selalu menjaga para ulama Selalu menjaga para kiai Selalu bisa menjaga para habaib dengan cara sehat wal afiat Amin ya Rabbal Ini Rasulullah kekuatannya Diceritakan dalam Perang Hondak Hondak itu bikin parit Tahu parit, Lobang jauh nih berapa meter? Dikatakan sampai 6 meter. Ya, yeah, lubang tuh di khandak Para sahabat kenapa yang ngebikin nge 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 parit? Karena biar kafir-kafir orang-orang pada yang mau nyerang ke dalam Madinah nggak bisa liwatin tuh, nggak bisa masuk ke kota Madinah ke Madinah Makanya dibikin khandak dibikin parit. Ketika para sahabat macul, ngorek, bikin parit ceritanya panjang, ya dikorek 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 sampai satu titik satu titik ini ada batu yang besar dikatakan kalau dalam kitab sirah namanya mik mikbah mikdah mik, mik meh, mikbah apa ya? mikdah gitu dikatakan apa itu mikbah adalah sohrah kabirah batu yang gede karena dalamnya ini 10 meter lebih Digali nih bikin parit, pas satu titik ada batu gede banget. Para sahabat datang satu, dua batu dipacul, diketok, diapain aja nih batu kagak ancur ancur. Tambah lagi lima sahabat nggak ancur lagi. Tambah lagi sampai puluhan sahabat nggak ancur ancur nih batu diapain aja, digebuk, di, dipacul, di, nggak bisa, bisa. Akhirnya mereka nyerah. Nih gimana nih? Gak kelar nih kita bikin kondak. Sahabat ada yang nyeletuk. Kita ngomong sama Rasulullah SAW. Sahabat pada utusan datang ke Rasulullah, ke tendanya Rasulullah SAW. Sampai ke ya Rasulullah, Alhamdulillah semua kondak udah rapi, tinggal satu titik ya Rasulullah. Ada batu gede banget. Kagak bisa kita ancurin. Puluhan sahabat udah nyoba, nggak ada yang bisa. Tolongin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, marhaba. Iya. Yeah bangunlah Rasulullah SAW. Begitu bangun, melihat, melihat ini batu besar, Rasulullah agak ngangkat sedikit bajunya Rasulullah SAW. Begitu lagi ngangkat sedikit, kelihatan di perutnya Rasulullah diikat tiga batu. Tiga bah? Kenapa tiga batu? Karena Rasulullah udah tiga hari nggak makan. la yazuku nggak ada yang Rasulullah udah tiga hari dalam perang kondak selalu ala Muhammad di perutnya lagi diikat tiga batu belum makan tiga hari selalu ala Muhammad begitu kesingkap sedikit diturunin lagi sama Rasulullah Rasulullah ambil mi'wal dikatakan mi'wal itu apa pacul kalau sekarang bilangnya pacul diambil mi'wal sama Rasulullah digebuk cuma tiga kali sama Rasulullah tak 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 tiga, tiga kali itu ancur lebur itu Sallu ala Muhammad Itulah Tiga hari nggak makan Ngancurin batu cuman tiga kali pukulan Sallu ala Muhammad Coba kita jangankan tiga hari Ramadan, Ramadan puasa Jam satu ada di warteg Kakinya doang yang nongol Sampai kayak kuntilanak gitu Wah kuat saya. Rasulullah tiga hari nggak makan, ngancurin batu cuma tiga kali pukulan selalu ala Muhammad dan dikatakan lagi ada seorang preman di kota Mekah dahulu namanya Rukanah 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 nih binti Abdul binti uh, Ibn Abdul Aziz kalau Rukanah yang jelas namanya preman jagoan jagoara wah bukan main beraninya setiap berantem kalau mentil nggak ada yang bisa ngalahin dia mentil apa aja nggak ada yang bisa ngalahin dia gak gulat, gak berantem di Mekah suatu saat ketemu sama Rasulullah Sallallahu diajak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi ya Rukanah masuk Islam yuk kita punya Tuhan namanya Allah kita berdita nasehatin nama Rasulullah Sallallahu itu yang ngobrol jangan ngobrol sendiri dong dari tadi kita lagi ngomongin Rasulullah mau dikasih gagu mulutnya ngobrol entar sampai subuh nggak apa-apa kalau lagi disifatkan Rasulullah simak nah jangan sampai dikatakan Asyik Abdul Gaw, Abu Bakar bin Salim orang kalau yang ngobrol sendiri di majelis Allah kasih gagu mulut nih nah Udubillah. begitu rukanah ditawarin sama Rasulullah ayo masuklah Islam ada Allah sembah Allah rukanah jawab dengan ya Muhammad saya ini nggak percaya kamu ini nggak ada sesuatu yang ngebuktiin saya biar percaya. Kamu ini bilang ada Allah, kamu ini nabi. Bilang ada Allah yang Maha esa. Tapi saya nggak percaya. Karena kamu gak ngasih bukti yang konkret, yang logis kepada saya. Kalau dia jawara nih, katanya Rasulullah. Kalau aku, Aro'aita, Ida Sorok Anta'lam annani hak Kalau aku ya rukana Betul, kau gak percaya sama aku? Iya yeah. Kalau begitu Kalau aku ngajakin kamu duet Duel Berantem Kalau engkau kalah Engkau bakal akuin Aku adalah nabi yang benar Sallu ala muhammad Kata rukana, rukana jawaran Iya yeah, ya muhammad Ayo tunjukin Gua gak pernah kalah nih di Mekah, buruan dah. Wah, jawara, gak pernah kalah. Ngagulnya kan setinggi langit. Betul, betul. betul. Rukana, ya ya dah, buruan dah. Wah, benar ya Rukana. Kalau engkau kalah, engkau akan beriman kepada Allah. Dan beriman kepada aku. Iya ya Muhammad, ayo udah gak mungkin kalah dah engkau dah ya Muhammad. Wah, ditantang lagi. Begitu baru mau, udah kuda-kuda. Udah, udah, udah. Begitu mau mulai, belum mulai Nabi Muhammad udah ngebanting rukanah bapak jatuh bangun rukanah buru buru tadu tadu Muhammad Muhammad tadu tadu tadi saya belum megang kuda kuda saya belum mantap lah tadu dong sekali lagi dong tadi saya lagi diam lagi nggak enggak nih biasa deh minta ulang orang kalau banyak salah minta ulang mulu udah dicakap kuda kudanya merukanah Rasulullah tinggal senyum dilihat begitu mau gerak sedikit rukanah mau gerak sedikit dihantam sama Rasulullah dibanting lagi bahkan kata Rukana apa ya? demi Allah setelah beliau masuk Islam Rukana demi Allah pada saat itu tidaklah aku bergerak sedikit pun kecuali aku telah diletakkan aku telah dibanting ke tanah oleh Rasulullah SAW. sehingga aku nggak melihat tuh Rasulullah geraknya bagaimana kata Rukana Sallu ala Muhammad insya Allah malam hari ini apa yang kita dengar apa yang kita tahu semoga menambahkan anugerah mahabbah kita kepada Rasulullah dikatakan yang terakhir oleh Rasulullah SAW man ahya sunnati faqat ahabbani wa man ahabbani kana ma'i jannah ini kuncinya kunci biar kita dicintain amin Nabi Muhammad gak ada lagi kunci udah nih doang nih dikatakan oleh Rasulullah man ahya sunnati barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku faqat ahabbani dia orang yang pasti udah cinta sama aku dan kalau dia udah cinta sama aku dia akan bersamaku di surganya Allah nah mulai malam hari ini kita keluar dari majelis ikrar tekad yang mantep tidak kita bangun tidur sampai tidur lagi kecuali sunnah-sunnahnya Rasulullah kita aja kita amalin betul siap jalanin sunnahnya Rasulullah siap jalanin sunnahnya Rasulullah kita mungkin nggak bisa 100% betul minimal ada 1-2% dalam 24 jam kita ngikutin Nabi Muhammad dari kita bangun tidur sampai tidur lagi jangan sampai kagak ada sunnah yang kita kerjain dalam 24 jam hidup kita setiap harinya insya Allah apa yang kita dengar apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiah yang kita doakan semoga wilayah Majelis Taklim Al ini, Ikrar ini, Allah kasih kesehatan. Allah ganti yang nak sakit Allah ganti dengan kesempuran kesehatan dan semua yang hadir, yang enggak hadir, yang semuanya yang hadir, yang bantu, yang capek, yang mikir, yang segala macam untuk acara ini. Allah kasih anugerah rezeki yang bahir, yang batin. Allah jaga keluarganya kita semua dari segala macam musibah, segala macam penyakit, dan segala macam cobaan dari Allah dengan cara sehat. Walafiyah, walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.